Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwa dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita setelah diusirnya Bani Nadir dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka, karena mereka tidak mau untuk membantu kaum muslimin membayar diat. Ya, membayar diat yang di mana itu sudah ada di dalam piagam Madinah yang telah mereka sepakati dulu, ya, di awal-awal keberadaan Rasulullah di kota Madinah. Dan juga niat buruk mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun atas pengkhianatan yang sangat besar tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mereka dengan dikeluarkan, diusir dari kota Madinah. Naam. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun keempat, Hijriah, pada bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menepati janjinya kepada orang-orang Quraisy. Karena pada saat terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, mereka sudah sepakat untuk bertemu di Badar yang akan dikenal dengan perang Badar jilid kedua. Ya, mereka sudah sepakat untuk bertemu kembali di Badar tahun berikutnya. Karena pada tahun kedua Hijriah orang-orang Quraisy kalah. Pada tahun berikutnya, tahun ketiga Hijriah, perang Uhud, kaum muslimin kalah. Dan mereka ya telah sepakat untuk bertemu lagi di Badar tahun berikutnya, yaitu tahun ya keempat Hijriah. Ya, tibalah waktunya pada bulan Sya'ban tahun keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan 1500 pasukan kaum muslimin yang panji peperangannya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Nah, kemudian orang-orang Quraisy mereka juga mengerahkan pasukan yang banyak, sebanyak 2000 orang, sebanyak 2000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Badar. Adapun orang-orang Quraisy baru sampai di Marrah Dhahran, belum terlalu jauh dari kota Mekah. Kemudian Abu Sufyan ia berpikir apa alasan yang perlu dia sampaikan kepada pasukannya untuk menarik diri kembali ke kota Mekah. Karena sebenarnya Abu Sufyan ia merasa gentar untuk bertemu lagi dengan pasukan kaum muslimin, apalagi dengan jumlah pasukan yang tidak terlalu berbeda jumlahnya, 1500 melawan 2000 pasukan. Pada perang Uhud saja mereka sudah ketar-ketir, sudah hampir kalah, apalagi dengan jumlah yang hampir sama, 1500 lawan 2000 pasukan. Akhirnya dia pun mengatakan kepada pasukannya bahwasanya waktu yang tepat dan menguntungkan kita
untuk mengalahkan kaum muslimin adalah pada saat musim panen, pada saat musim buah. Karena kalau sekarang ya kurang bekal yang kita bawa, ya kurang bekal kita bawa, yang menyebabkan kita akan menjadi lemah sementara perjalanan panjang dari Mekah ke Badar. Dan ternyata ya hampir semua pasukan juga setuju dengan apa yang diusulkan oleh Abu Sufyan, karena ternyata hampir semuanya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Abu Sufyan, yaitu merasa khawatir, merasa gentar, merasa takut untuk berhadapan dengan kaum muslimin dengan jumlah yang tidak terlalu banyak perbedaan jumlah di antara mereka. Akhirnya mereka pun ya kembali lagi ke kota Mekah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Badar, ya menunggu selama 8 hari. Ya setelah benar-benar yakin mereka tidak datang, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Badar. Dan ini kembali mengangkat pamor kaum muslimin. Ya mengangkat pamor kaum muslimin di Jazirah Arabia, yang sebelumnya pada saat kalah pada perang Uhud itu ya, pamor kaum muslimin menjadi turun dan banyak kabilah-kabilah yang mau berkhianat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Badar ini disebut dengan beberapa nama, ada yang menyebutnya dengan Badar al-Maw'ud, Badar yang dijanjikan. Ada yang menyebutnya dengan Badar Ats-Tsani, perang Badar jilid kedua. Ada yang mengatakan Badar Al-Akhirah, perang Badar yang terakhir. Ada juga yang menyebutnya dengan Badar As-Sugra, perang Badar yang kecil. Ya karena memang tidak terjadi peperangan di pada kesempatan tersebut. Adapun perang Badar yang pertama juga banyak namanya, Badar Al-Awwal, Badar Al-Ula, Badar Al-Kubra dan seterusnya. Tayyib. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 1 tahun berlalu dari tahun ke-4 Hijriah ke tahun ke-5 Hijriah, itu hampir dikatakan tidak ada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Seperti kalau ada gencatan senjata sepertinya, meskipun tidak ada, tapi tidak ada ya peperangan yang terjadi di antara mereka. Sampai ketika orang Yahudi yaitu Huyai bin Akhtab, ya yang dimana dia ini adalah dari Bani Nadir yang sudah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berimigrasi ke mana? Pekan lalu kita sebutkan, setelah diusir oleh Rasulullah dari kota Madinah, mereka pindah tempat ke Khaybar. Jadi mereka meninggalkan Madinah dan secara besar-besaran mereka pindah ke Khaybar, bersatu dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya karena salah satu basisnya orang-orang Yahudi di zaman itu adalah di Khaybar. Mereka ini setelah diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengambil pelajaran. Bahkan kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Kemarahan mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya mereka pikirkan bagaimana caranya untuk memberikan balasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pengusiran mereka dari kota Madinah. Padahal pengusiran itu terjadi bukan karena Rasulullah, tapi karena pengkhianatan yang mereka lakukan. Ya bukan pengkhianatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya mereka pun datang ke Mekah, mendatangi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka Quraisy, dan mengkompor-kompori mereka untuk menyatukan kekuatan untuk menghabisi kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Akhirnya pemimpin atau pemuka-pemuka dari orang-orang Quraisy, mereka pun ya menerima usulan ini. Ya mereka pun menerima usulan ini sehingga mereka menyeru semua sekutu-sekutunya yang berada di sekitar kota Mekah, dan terkumpullah pasukan yang sangat besar, yaitu 4.000 orang. 4.000 orang, orang-orang Mekah ditambah dengan sekutu-sekutunya.
ditambah dengan bantuan dari perkampungan Ghatafan, karena orang-orang Yahudi ini tidak merasa cukup kalau cuma 4.000 saja. Ya, mereka mendatangi juga perkampungan Ghatafan, mereka membujuk mereka, mengajak mereka, menyatukan kekuatan yang banyak, mengumpulkan jumlah yang besar untuk menyerang kaum muslimin, ya, dengan serangan telak. Dan akhirnya perkampungan Ghatafan juga mengumpulkan kabilah-kabilah yang menjadi sekutu-sekutunya di Jazirah Arabia, dan terkumpul pasukan mereka, ya, ditambah dengan orang-orang Yahudi dari Khaybar tersebut sebanyak 6.000 orang, sehingga jumlahnya adalah 10.000 orang. 4.000 orang orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, dan 6.000 orang dari perkampungan Ghatafan ditambah dengan Yahudi beserta dengan sekutu-sekutunya. Nah, ini adalah jumlah yang sangat banyak pada waktu itu, 10.000 orang. Belum pernah orang-orang Quraisy ia berperang sebelumnya dengan jumlah sebanyak itu. Begitu pula dengan kaum muslimin, mereka belum pernah berperang menghadapi musuh dengan jumlah yang sebanyak itu, 10.000 orang. Kemudian ketika kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian ia melakukan musyawarah dengan para sahabatnya bagaimana menghadapi kondisi yang sangat genting ini. Nah, akhirnya banyak yang menyebutkan, banyak yang mengemukakan ide-ide. Ya, tapi Nabi SAW, begitu pula dengan para sahabat yang lain, sepakat dengan satu ide, yaitu ide yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi yang dia dikenal dengan sahabat si pencari kebenaran. Ya, karena dia berasal dari negeri yang sangat jauh, dari Persia, dari negara Iran kalau sekarang ini. Ya, dia sampai ke kota Madinah itu berdasarkan ilmu yang dia tahu, ya, dari orang-orang, dari ahli kitab. Dia mencari di mana keberadaan Nabi yang terakhir ini. Akhirnya dia pun sampai ke kota Madinah, dan ketika Rasulullah diutus ke Madinah, ya, dia pun langsung mengetahui bahwasanya dia merupakan seorang Nabi, dan dia pun langsung mengikrarkan keislamannya dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, dulu kami di Persia, kalau kami dikepung musuh, maka kami akan membuat parit di sekeliling kami yang membuat jarak antara kami dengan musuh-musuh tersebut. Dan ternyata ini diterima, masuk akal, ya, oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat yang lain, yang dimana mereka belum pernah terpikirkan dengan ide yang seperti ini, karena belum pernah mereka dapati nenek moyang mereka di Jazirah Arabia, ya, di antara bentuk pertahanan adalah pertahanan yang seperti ini, belum pernah mereka mengenalnya, ya, sehingga baru kali ini mereka mendengarkan ada yang seperti ini, dan ternyata masuk akal. Ya, ditambah dengan kondisi kota Madinah yang sangat memungkinkan untuk hal tersebut. Ya, karena kota Madinah di sebelah timurnya, di sebelah baratnya itu adalah pegunungan yang tidak memungkinkan musuh untuk melewati sisi timur dan juga sisi baratnya kota Madinah. Kemudian dari arah selatan, dari arah Mekah, itu adalah, ya, kebun-kebun kurma yang sangat padat, yang sangat lebat. Tidak mungkin juga musuh akan menyerang kaum muslimin dari arah selatan. Satu-satunya celah yang terbuka yang akan dilewati oleh musuh adalah dari arah utaranya kota Madinah. Dan disitulah Rasulullah menentukan titiknya, bahwasanya di sini kita akan menggali parit, ya, di depannya Gunung Salak. Ya, ada bukit di situ disebut dengan Jabal Salak. Tayib, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah memerintahkan setiap 10 orang berkewajiban untuk menggali parit sepanjang 40 hasta. Ya, setiap 10 orang. Ya, sementara banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Di dalam penggalian parit tersebut, ya, Rasulullah kadang-kadang bersyair memberikan semangat kepada muhajirin dan ansar
di antara syair yang beliau sebutkan adalah Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, ampunilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Ya, kemudian para sahabat pun menjawabnya dengan syair. Ya, mereka mengatakan, Lahu nahnu alladhina bayya'u Muhammada alal jihadi ma baqina abada. Ya, kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berjihad selagi kami masih hidup. Ya, selama-lamanya berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada proses penggalian parit ini ada beberapa mukjizat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah, atau sebelum kita menyebutkan mukjizat tersebut, ya, di antara gambaran bagaimana beratnya penggalian parit itu adalah apa yang disebutkan oleh Abu Talhah. Dia mengatakan, kami mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rasa lapar yang kami alami, lalu kami perlihatkan perut kami yang kami ganjal dengan satu batu. Kemudian kami terkejut ketika Rasulullah memperlihatkan perutnya yang diganjal dengan dua batu. Iya, kalau sahabat cuma satu batu, Rasulullah dengan dua batu. Karena ya, persediaan makanan yang tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak, bukan musim panen pada waktu itu, musim dingin. Pada saat Rasulullah menggali parit ini musim dingin, ya, di bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan sampai ke bulan Syawal, di ujung-ujung bulan Ramadan sampai di awal-awal bulan Syawal, mereka menggali parit dengan suhu yang dingin, yang membuat orang cepat lapar. Nah, namun ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa mukjizat yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa penggalian parit ini. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan, suatu hari dia mendapati kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat lapar. Dia melihat Rasulullah sepertinya kelaparan sekali. Ya, maka dia pun menyembelih ya, kambingnya satu ekor. Dia menyembelih kambingnya, kemudian dia juga menyuruh istrinya untuk membuat roti satu sok sekitar 2,5 kilogram gandum. Ya, disuruh untuk buat roti. Setelah itu dia pun memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan beberapa orang sahabat, karena ya, satu kambing cukup untuk beberapa orang saja. Ya, gandum cuma 2,5 kilogram cuma cukup untuk beberapa orang saja. Namun ya, ketika Rasulullah mendapatkan panggilan tersebut, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil semua penggali parit yang jumlahnya 1000 orang. Satu kambing yang diundang oleh Rasulullah 1000 orang. Ya, cukup tidak? Tidak cukup. Kita di sini kalau satu kambing ya, untuk berapa orang itu pun ya, kadang-kadang kurang. Tayib. Ini satu kambing 2,5 kilogram gandum dipanggil 1000 orang yang datang. Kemudian ya, ternyata semua orang yang diundang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut semuanya makan sampai kenyang, dan masih ada yang tersisa. Ya, masih ada kambing yang tersisa, masih ada juga roti yang tersisa. Dan ini adalah ya, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadisnya hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir. Dia membawa sekeranjang kurma ya, ke lokasi penggalian parit untuk diberikan kepada ayah dan pamannya saja. Ya, karena sedikit, dia bawa kurma satu keranjang yang kecil. Ya, dia bawa ke orang yang sedang bekerja, tapi ditujukan kepada kerabatnya saja. Nah, namun saat dia berjalan, dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan Rasulullah meminta darinya beberapa butir kurma. Beberapa butir kurma. Tiba-tiba kurma itu beliau letakkan di atas bajunya seraya memanggil seluruh penggali parit. Beberapa butir saja diminta, Rasulullah menyimpan di bajunya. Kemudian diundang lagi semua penggali parit, 1000 orang. Nah, kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikan kurma tersebut kepada semua penggali parit, dan masih ada yang tersisa untuk beliau makan sendiri. Ya, ini juga diantara mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya pada kondisi-kondisi yang genting seperti ini. Nah, dan ini juga disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mukjizat yang lain disebutkan dalam Sahihul Bukhari, saat itu kami sudah 3 hari tidak merasakan makanan, kemudian beliau mengambil cangkul. Jadi ada pada saat sahabat ini menggali parit tersebut, ada tanah yang sangat keras, yang sangat keras, yang susah sekali untuk dicangkul. Kemudian mereka memberitahukannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun mengatakan, saya akan turun untuk menggalinya. Ketika Rasulullah memegang cangkul tersebut, mengambil cangkul tersebut dan menghantamkannya ke tanah yang keras tersebut, tiba-tiba tanah itu menjadi lunak seperti pasir. Padahal sebelumnya sudah dicoba oleh sahabat, tapi susah. Susah dicangkul karena sangat keras. Akhirnya Rasulullah SAW yang turun tangan, dan Allah menjadikan tanah yang sangat keras tersebut menjadi lunak seperti pasir. Kemudian diantara mukjizat yang lain yang disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i dan Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan bahwa pada saat menggali parit tersebut ada batu yang menghalangi proses penggalian parit yang sangat besar, batu yang sangat besar. Kemudian Rasulullah mengambil alat dari sahabat, kemudian memukulkan ke batu tersebut. Ketika dipukulkan 1 kali, terpercik semacam api, percikan api. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar, saya melihat kunci-kunci kerajaan Syam, dan saya melihat istana-istananya yang sangat gemerlap. Artinya Rasul Allah menjanjikan kepada nabinya bahwasanya kaum muslimin akan menguasai negeri Syam. Kemudian Rasulullah memukulkan yang 2 kalinya, kemudian terpercik lagi api, kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku negeri Persia, dan saya diperlihatkan istana-istananya yang sangat megah. Artinya bahwasanya kaum muslimin juga akan menguasai negeri Persia. Kemudian dipukul lagi yang 3 kalinya, dan barulah kemudian batu tersebut pecah, dan Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, saya melihat kunci-kunci kerajaan Yaman, dan saya melihat pintu-pintu Sana'a dari tempatku ini. Nah, artinya kaum muslimin akan menguasai negeri Yaman. Nah, ini janji yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam pada kondisi yang seperti itu. Pada kondisi yang genting. Pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kaum muslimin, akan menghadapi 10.000 pasukan. Pasukan musuh, pasukan sekutu yang sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada nabinya dan kepada kaum muslimin. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang Quraisy dan Ghatafan beserta dengan orang-orang Yahudi sampai di Madinah, mereka sangat terperanjat, mereka sangat kaget karena melihat kota Madinah yang sudah dikelilingi dengan parit yang lebar, panjang dan dalam. Mereka susah untuk melompati parit tersebut. Mereka juga susah untuk menimbunnya karena ada pasukan kaum muslimin sepanjang parit tersebut yang menjaga supaya tidak ada orang-orang Quraisy atau pasukan musuh yang berhasil untuk melewati parit tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa percobaan. Ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy
ya terutama para pemberani-pemberani di antara mereka, untuk melewati celah yang paling dangkal, celah yang paling tidak terlalu lebar, supaya bisa kudanya melompat ya ke parit tersebut. Dan ada ya ternyata di antara mereka yang berhasil, di antaranya adalah Amr bin Abu Wud, ya Amr bin Abi Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Dirar bin Khattab, ya, dan beberapa tentara-tentara yang lain. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an yang telah melihat ya mereka berhasil melewati pari tersebut, ya, dan melihat Amr bin Abi din, apa Amr bin Abdul Wud yang sudah dengan sangat congkaknya ya menantang kaum muslimin untuk berduel. Dan Amr ini dikenal dengan orang yang sangat berani dan tidak pernah kalah dalam duel-duel yang pernah dia lakukan. Akhirnya tampillah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ya untuk menerima tantangan dari Amr bin Abdul Wud ini. Sebelum mereka memulai duelnya, ya mereka melakukan perang urat saraf dulu, ya saling menggembosi emosi dari musuhnya. Ali bin Abi Thalib mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Amr bin Abdul Wud sangat naik pitam. Begitu pula dengan Amr bin Abdul Wud, bahkan dia menebas leher dari kudanya sehingga mati seketika. Apa dia berusaha untuk melemahkan semangat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Namun ya ketika mereka telah memulai duel mereka, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Ali bin Abi Thalib, dan ya jagoannya orang-orang Quraisy ini tidak berdaya di hadapan pedangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Yang membuat orang-orang yang bersama dengan dia, termasuk di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang menjadi ketakutan. Bahkan Ikrimah setelah melihat Amr bin Abdul Wud ya sudah terkapar tidak bernyawa, dia pun ya langsung lompat lagi, ia melompati pari tersebut dan meninggalkan tombaknya yang terjatuh. Ya, tombaknya jatuh, dia tidak berani lagi untuk mengambilnya. Ya, padahal Ikrimah bin Abu Jahal termasuk di antara panglima-panglima pasukan dari orang-orang Quraisy yang sudah terbukti kehebatannya pada perang Badar dan juga pada perang Uhud. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Khandaq ini tentu saja kaum muslimin selalu berjaga-jaga ya setiap waktu dari pagi ya, sampai malam ya, sampai menjelang maghrib mereka berjaga-jaga. Sampai beberapa kali ya Rasulullah sampai terlambat melaksanakan sholat asar, ya sampai Umar bin Khattab melontarkan cacian secara terus-menerus kepada orang-orang kafir karena gara-gara mereka akhirnya dia belum sholat asar padahal sudah masuk waktu maghrib. Kemudian dia pun melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya belum sholat asar padahal matahari sudah tenggelam. Rasulullah mengatakan, ya aku pun demikian. Ya, akhirnya mereka pun semua melaksanakan sholat asar padahal waktu maghrib sudah masuk. Ya, masuk sholat asar dulu, kemudian setelah itu sholat maghrib. Ya, dan ini dalil tentang wajibnya berurut dalam sholat. Pada saat ada orang yang luput mengerjakan sholat karena lupa atau karena uzur yang lain dan masuk pada waktu sholat berikutnya, maka dia harus mendahulukan yang tertinggal dulu kemudian mengerjakan sholat yang sudah masuk waktunya. Nah, bahkan Nabi SAW karena sangat murkanya dengan orang-orang kafir tersebut, gara-gara mereka akhirnya Rasulullah terlambat sholat, Rasulullah mendoakan keburukan kepada mereka dengan berdoa, ya Allah, semoga engkau memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api sebagaimana mereka telah membuat kami sibuk untuk melaksanakan sholat asar. Pada kondisi yang genting seperti ini saja, kaum muslimin merasa sangat geram gara-gara orang-orang kafir ini mereka terlambat sholat. Kalau sekarang banyak kaum muslimin yang dengan santainya seakan-akan tidak terjadi apa-apa padanya
ketika dia terlambat mengerjakan salat lima waktu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun perang Khandaq ini tidak terjadi peperangan secara berhadap-hadapan secara langsung ya sebagaimana yang terjadi pada perang Badar dan perang Uhud, namun tetap ada yang tetap ada korban yang jatuh, baik dari kaum muslimin maupun dari orang-orang musyrikin. Dari kaum muslimin misalnya ada 6 orang yang gugur sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala terkena anak panah, dan juga dari orang-orang Quraisy ada 10 orang yang tewas di tangan kaum muslimin dengan lemparan anak panah. Di antaranya ada yang kena pedang, yaitu Amr bin Abdud tadi yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Adapun di antara sahabat yang nantinya akan gugur setelah perang Khandaq ini adalah Sa'ad bin Mu'adz, karena pada saling lempar anak panah tersebut dia terkena anak panah di tangannya yang membuat uratnya terputus, ya, yang mengalirkan darah yang sangat banyak. Nah, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya kalau memang masih ada peperangan yang kamu sisakan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, maka panjangkanlah hidup saya untuk menyaksikan peperangan tersebut. Karena dia sangat mencintai berperang bersama Rasulullah melawan orang-orang Quraisy, melawan orang-orang kafir. Ya, sehingga doanya, ya Allah, kalau memang masih ada peperangan yang tersisa antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy Mekah, maka panjangkan umur saya untuk menyaksikan peperangan tersebut. Tapi ternyata setelah perang ini tidak ada lagi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Yang ada adalah Rasulullah yang akan menaklukkan mereka. Ia menaklukkan kota Mekah. Dan ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini gugur ya, setelah beberapa hari setelah terkena anak panah tersebut. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini yang pernah kita sebutkan di awal-awal pembahasan ketika dia masuk Islam atas dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ya, dia termasuk di antara sahabat-sahabat Ansar yang awal-awal masuk Islam ketika Mus'ab bin Umair datang berdakwah ke kota Madinah. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, perang ini belum berakhir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat suasana yang seperti itu sepertinya tidak ada harapan bagi orang-orang Quraisy, maka mereka pun berusaha untuk melobi-lobi Bani Quraidhah yang ada di dalam kota Madinah, yang ada di kota Madinah. Dan yang mengambil peran ini adalah orang-orang Yahudi, Huyay bin Akhtab dari Bani Nadir yang pernah satu kampung di Madinah dengan Bani Quraidhah. Mereka datang ke dalam bentengnya Bani Quraidhah dan membujuknya supaya ya mereka berkhianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan, apalagi yang kamu tunggu? Inilah kesempatan kita untuk menghabisi kaum muslimin. Di luar Khandaq ada 10.000 pasukan. Tidak ada yang menjadi penghalang mereka kecuali kalian saja. Kalau kalian juga menyerang kaum muslimin dari dalam kota Madinah, yang membuat pasukan yang berjaga di parit itu akan terbagi, ya, dan itu akan menjadi kesempatan bagi 10.000 pasukan ini untuk melompati parit tersebut. Ya, kalau kalian mau melawan di dalam kota Madinah. Ya, akhirnya dia mengatakan ini masuk akal juga ini. Ya, masuk akal juga ini. Kesempatan untuk menghabisi Rasulullah dan menghabisi kaum muslimin. Akhirnya mereka pun mengkhianati perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang suka sekali melanggar perjanjian. Berbeda dengan orang-orang Arab secara umum, ya, meskipun mereka kafir, secara umum mereka itu memiliki akhlak yang baik, yaitu menepati janji. Kalau orang-orang Yahudi, ya memang dari dulu mereka dikenal suka mangkir dari janjinya. Nah, akhirnya mereka pun
mulai berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan bantuan-bantuan makanan kepada pasukan yang ada di luar, ya, di luar parit, ya, dari arah kebun-kebun mereka, mereka salurkan bantuan kepada pasukan musuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berapa menit lagi masuk waktu? 1 menit lagi, ya. Taib. Kalau begitu kita pending saja. Nanti insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.